Berbagai usulan dan masukan mengenai rencana pembangunan di Kota Jambi tahun 2024 disampaikan melalui musrenbang tingkat kelurahan. Salah satunya Kelurahan Sukakarya. Melalui musrenbang tingkat kelurahan, masyarakat dan ketua RT mengusulkan terkait pembangunan baik berupa pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah dan sarana serta prasarana lainnya. Kegiatan musrenbang tingkat kelurahan Sukakarya ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan DPRD Kota Jambi beserta Camat Kota Baru Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa perencanaan di tahun 2024 ini disusun lebih awal di tahun 2023 ini, mengingat batas waktu jabatan Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi akan segera berakhir. Dan perencanaan pembangunan di 2024 disusun lebih awal di tahun 2023, mengingat waktunya dibatasi oleh selesainya masa jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan para anggota legislatif untuk mempersiapkan pemilu legislatif. Karena itu segera dilakukan pemungutan nanti di kecamatan dan dilanjutkan di tingkat kota. Di 2023 sendiri ada banyak titik di Sukakarya dan inspirasi tahun lalu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan proses pembangunan bisa berjalan dengan baik dan kami berdua mengakhiri masa jabatan ini dengan selamat, dengan nantinya usulan tersebut akan diteruskan ke tingkat kecamatan untuk ditindaklanjuti kembali. Sandi, JEK TV, melaporkan.